Penyanyi muda berbakat besar Shalma Eliana kini selangkah ke hadapan apabila sudah mula mencipta lagu. Namun menurut Shalma, dia masih belum mempunyai keyakinan untuk mempersembahkan karya eksklusifnya kepada peminat. Lagu yang Shalma tulis semua is R&B soul yang macam betul-betul melayan je, you know, R&B yang macam tak ada vokal sangat, tapi it's about lagu yang kata vibe lah, orang yang boleh melayan. And tak semua orang boleh terima lagu-lagu macam tu kan, sebab for what I know, usually if you can hit a high note then you are great, you know. But for me, it's all about your melody, your music, what you want to send in your music. Itu paling penting lah bagi Shalma. Dalam pada itu, Shalma juga berjaya mencabar dirinya menyanyikan lagu yang berlainan genre dalam single terbaru berjudul Aroma. Setiap benda, setiap muzik saya buat, muzik tu muzik baru kan. So ya, ada cabaran dia juga, sebab especially part-part yang nak tarik tu usually guna falsetto je. Tapi producer kata boleh buat. So Shalma cuba and alhamdulillah okay everything. And kalau nak compare dengan lagu-lagu lama, lainlah, sangat berbeza, vibe dia sangat lain. Tapi dan ini pula mengenai kumpulan Dola yang menafikan dakwaan mereka meniru gaya kumpulan K-pop terkenal Blackpink. Dola bagaimanapun akui Blackpink jadi sumber inspirasi mereka. Sebenarnya kita orang tak ada niat pun nak tiru ataupun nak menjadi Blackpink. So kalau korang tanya artis kat luar lain pun, tak ada siapa yang ingin membayangi artis lain. Tapi kita orang ambil as positive comments. Contoh orang kata kita orang macam Blackpink ke apa, kita orang ambil sebagai kata-kata semangat lah. Sebab Blackpink tu worldwide kan, semua orang kenal. So macam kita orang okay je. Video muzik Make You Wanna yang diterbitkan Universal Music sudah mencatat lebih 1.9 juta tontonan di YouTube sejak dimuat naik 7 bulan lalu. Dola juga baru saja melancarkan lagu kedua berjudul Impikan. Baik, saudara.